Seperti biasa, rutinitas petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang tiba di Indonesia. Pada saat pemeriksaan, petugas menemukan penumpang yang membawa spare part elektronik dan hal ini dapat dilihat melalui image mesin X-ray. Langsung petugas kami menanyakan kepada penumpang mengenai barang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Proyek penerbangan highway jalan tol. Mesin elektronik. Petugas kami kemudian menanyakan invoice pembelian kepada penumpang tersebut terkait barang bawaannya. Berapa? Harganya kira-kira semuanya 1 juta. Kira-kira saat ini kira-kira 200 ribu. Ini kira-kira 50 ribu. Nah, itu tidak lihat di Balikpapan yang di sana harus kerja, yang dari harus selesai semua tamu ini yang saya bawa dari Ukraina ke sini. Ada invoice-nya, walaupun di rumah ada nggak? Karena penumpang tidak membawa invoice atas barangnya, maka petugas kami mengecek harga barang di situs internet. Setelah diperiksa, ternyata barang tersebut harganya masih di bawah pembatasan. Untuk itu, petugas kami menghimbau kepada penumpang untuk membawa invoice pembelian setiap membawa barang dengan kategori yang terkait ke luar negeri. First time or maybe yeah, any times. Kalau gitu berarti udah tahu kan di sini kan? I think before it's no problem. I bring many times. This in China is only 145 RMB. They go to 297. Sekalian, kalau misalnya bawa lagi yang lain lagi ya. Maaf ya. Akhirnya petugas kami mempersilakan penumpang untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Saat pemeriksaan, petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali menemukan penumpang yang membawa barang bawaan tas mewah dalam koper yang dibawanya. Petugas kami segera memeriksa dan menanyakan invoice pembelian barang milik penumpang tersebut. $500 kan, Tis? Ini tidak sampai 500, kok banyak ya? Nyampe. Nyampe, ngapain ini? Iya kan, kita kan nggak tahu ini nyampe apa enggak. Ini jangan begini, kasih bapaknya nggak mau. Saya nggak mau, soalnya nggak bawa kayak gitu uang. Saya mau bawa ini. Nggak mau deh. Nah, makanya, maksudnya, ada invoice-nya nggak ibu? Nggak ada. Ini, sudah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak, cuma barang semua murah begini. Kalau nggak ada. Jadi mau disita? Nggak disita. Jadi mau apa dibayar, cuman, Mas? Dibayar. Oke, bayar berapa? Nah, ini dimasukin dulu, kita ke sana untuk ngomong pajak. Wah, ini. Nah, sekiranya tadi ada invoice-nya, cepet kok. Iya, mana invoice-nya? Menurut pengakuan penumpang, barang tersebut sudah lama dibeli dan tidak termasuk kategori barang baru. Agar lebih jelas, petugas kami kemudian mengarahkan penumpang ke tempat pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di tempat pemeriksaan, kembali penumpang mengaku barang miliknya tersebut sudah lama dan penumpang tersebut cukup mengerti dan mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Hanya kan tadi saya tanya, ini baru ya? Enggak. Kalau ditanya balik, mana sih? Tahu. Saya mau tak bakal bilang baru. Kalau baru kita bilang baru kayak tadi baru. Enggak mau bohong, Pak. Bisa di 2000. Enggak ada yang kalian baru lagi semua kan. Sepatu, tas. Kan dia mau foto di Melbourne. Nah, ini. Ternyata penumpang tersebut bisa menunjukkan invoice pembelian barang yang sudah lama dibelinya. Maka dari itu, petugas kami mengizinkan penumpang tersebut untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak selang lama saat petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan, petugas kami kembali menemukan penumpang yang membawa barang-barang berkategori high value goods dalam satu koper. Langsung petugas kami segera mengelompokkan barang-barang milik penumpang tersebut di dalam satu wadah agar memudahkan petugas kami untuk kembali memeriksa barang tersebut. Kalau ibu nggak punya barang dari sini, maksudnya ntar ada pembuktiannya. Istilahnya harusnya kalau SOP-nya harus lapor dulu kalau barang dari sini, terus bawa balik lagi ke Indonesia itu ada prosedurnya sendiri. Jadi
bisa dibuktikan kalau barang itu dari sini. Nah, kalau untuk barang-barang yang pendapatan kita periksa ini barang baru, ntar tergantung ibunya bisa buktikan nggak barang itu dari sini. Petugas kami kemudian menjelaskan mengenai ketentuan barang-barang lama yang bisa dikategorikan high value goods pada penumpang ketika hendak membawa barang tersebut ke luar negeri, sekaligus membawanya kembali dari luar negeri. Jadi ini kan ada prosedur permudahan dari kita. Lapor dulu ke kita, sebelum berangkat, kan tinggal dicek aja, Mas. Pas saya buktikan dari Indonesia, ya. Kalau ibu bisa buktikan, nggak usah diklik, nggak apa-apa. Mungkin ada saya ada IP pasti Indonesia. Bisa buktikan, nggak apa-apa. Isunya kalau barang ini, kalau sepanjang ibu bisa buktikan, kita juga main fair. Kalau ibu bisa bikin, ya udah. Tapi kalau pokoknya ntar kedaulatan ibu nggak bisa bikin, ntar bisa naik panjang berdasarkan kan jadi kita bisa. Selanjutnya, petugas kami mengarahkan penumpang ke tempat pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di tempat pemeriksaan, petugas kami kembali menanyakan invoice pembelian barang, sekaligus menanyakan barang tersebut baru atau tidak. Kalau ibu, menurut ibu, ibu punya bukti bahwa ada barang yang di sini dibelinya di Indonesia, misalnya nggak bawa sekarang nih buktinya, ibu baru bisa besok. Ya nggak apa-apa, sehari ini saya bawa. Ada? Di rumah saya bawa. Di WhatsApp aja, di WhatsApp, di foto pembeliannya. Kalau misalnya ini ada nomor serinya. Barang impor bawaan penumpang sebagai barang pribadi penumpang personal use. Kita nggak ngomong baru, nggak ngomong lama. Kalau ibu bawa handphone dan handphonenya itu masih valuable dan belum bayar pajak di Indonesia, itu emang harus dibayarkan pajaknya. Tapi kalau satu kita lepaskan. Ini saya anggap handphone. Kalau misalnya tas ini nggak di state ya bu, baru atau bekas ya bu ya. Di sini nanti kita nge-state-nya, kita impor semua barangnya. Kalau melebihi $500 dari kelebihannya akan dikenakan biaya masuk dan kenapa biayanya. Setelah petugas kami melakukan pemeriksaan, betul bahwa barang bawaan penumpang tersebut sudah dibeli lama. Akan tetapi, karena terdapat barang yang tidak dapat penumpang tunjukkan invoice-nya, maka petugas kami menyarankan untuk menitipkan barangnya di tempat bea cukai dan mengurusnya di kargo. Nanti ibu bikin apa namanya invoice pembeliannya, kalau misalkan mau beli di Indonesia kan nanti pas kita pesan dibawa pulang. Untuk itu, petugas kami mengeluarkan surat bukti tanda penitipan barang kepada penumpang tersebut atas barang bawaannya. Dari adanya kejadian seperti ini, kami selaku petugas bea cukai kembali menghimbau pada penumpang yang hendak berpergian dan sekaligus pulang dari luar negeri untuk kembali lebih teliti dalam membawa barang bawaannya. Dalam hal ini, barang yang bisa dikategorikan high value goods atau barang dalam jumlah banyak untuk bisa memberikan bukti invoice pembelian pada petugas kami, serta selalu memperhatikan dan mematuhi aturan yang tertulis dalam custom declaration. Apa nggak ada? Ini apa nih? Hah? Itu apa? Saya, kemarin kawan saya yang beli ini tuh, Pak. Apa ini? Saya nggak tahu apa-apa itu. Hah? Apa ini? Dia yang menginginkan.